Halo guys, selamat datang di channel Kokoro Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengaktifkan perlindungan spam, SMS, atau pesan di HP Infinity. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Kokoro Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Kokoro Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengaktifkan perlindungan spam, SMS, atau pesan ya guys ya, di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara mengaktifkan perlindungan anti spam di HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke pengaturan pesan ya guys ya. Kita masuk ke pesan, ke message ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol titik tiga ya, di sini ya guys ya. Kita pilih, kita atau tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, opsi lainnya ya. Kemudian di sini kita pilih setelan ya guys ya. Kemudian di sini ada banyak menu ya guys ya. Kita pilih menu di sini perlindungan spam ya guys ya. Nah, kemudian di sini jika kamu belum mengaktifkannya, kamu tinggal aktifkan saja perlindungan spam guys ya, agar terhindar dari pesan spam atau scamming melalui pesan atau SMS guys. Nah, di sini sudah saya aktifkan guys. Nah, untuk caranya sangat mudah sekali kan guys ya, untuk cara mengaktifkan perlindungan spam, SMS, atau pesan di HP Infinix. Nah, itu dia guys caranya guys. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Bye bye.